Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh miris ketika kita melihat angka BPS baik secara nasional maupun di Jawa Timur, bahwa kejahatan sosial, bahwa kasus-kasus narkoba ini masih menggeliat luar biasa. Jawa Timur posisi teratas secara nasional. Tentu ini harus membutuhkan kebersamaan penanganan, tidak hanya pada pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Hari ini momen yang tepat untuk kita lakukan introspeksi. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan introspeksi. Bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan untuk menahan nafsu. Tidak hanya nafsu makan dan minum, tidak hanya nafsu fisik, tetapi juga nafsu rohani. Satu di antaranya menjauhi narkoba, menjauhi kejahatan-kejahatan sosial, menghilangkan kejahatan kesehatan kemanusiaan. Karenanya mari kita lakukan ibadah puasa, ibadah di bulan suci Ramadan ini secara ikhlas dan penuh dengan kekhidmatan. Agar semua yang kita inginkan, agar semua persoalan ini bisa teratasi. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.